Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Kristus, sebagai manusia yang normal, kita memerlukan perhubungan sosial. Kita perlukan seseorang di dalam kehidupan kita. Oleh itu, kita akan berhadapan dengan berbagai-bagai pihak dan juga dengan berbagai-bagai ragam. Dan juga pasti disebabkan keperbagaian, kita mempunyai perbezaan pendapat, mempunyai perbezaan prinsip. Dan jikalau berlaku perbezaan, sudah tentu berlaku pertentangan. Sudah pasti seseorang itu akan, sekiranya berlaku pertentangan, sudah pasti akan berlakunya pertelingkahan. Sudah pasti seseorang itu akan menjauhkan diri dan tidak mau menjalinkan hubungan sosial dengan pribadi tersebut lagi. Saudara-saudari sekalian, hubungan Allah dengan bangsa Israel merupakan hubungan sosial yang sangat istimewa. Kerana di dalam banyak-banyak bangsa, bangsa ini adalah satu-satunya bangsa pilihan Allah. Allah sengaja memilih bangsa ini, iaitu bangsa Israel. Bangsa ini, iaitu bangsa Israel, adalah bangsa yang mempunyai berbagai-bagai ragam. Jatuh bangun kehidupan bangsa Israel ini, hidup di dalam rukun dan hidup porak-peranda, itulah kehidupan bangsa Israel pada ketika itu. Berulang-ulang kali sering menyakiti hati Tuhan, saudara-saudari sekalian. Dalam rangka mendidik mereka agar menjadi bangsa yang tunduk dan setia kepada Allah, ada saat-saat tertentu, saudara-saudari sekalian, bahawa Allah seolah-olah seperti kehilangan kasih terhadap mereka. Hal ini terjadi ketika mereka dibuang ke Babel seperti tawanan perang. Namun, yang menarik, sudah pasti Allah adalah orang yang disakiti itu terlebih dahulu berinisiatif menghulurkan tangan pengampunan dan juga perdamaian dengan umat yang dikasihi ini. Cinta Allah yang begitu besar terhadap bangsa Israel ini, sebagai contoh, sekalipun mereka berada dalam pembuangan, Allah mengutuskan seorang nabi, iaitu Nabi Yeremia, untuk menyampaikan berita, berita suka ataupun berita gembira, di dalam ayat 3. Namun, demikian Yeremia tetap menyampaikan isi hati Allah yang kecewa terhadap umatnya seperti dalam ayat 12 hingga ayat 15. Tetapi, mari kita perhatikan dalam ayat 16 hingga 22, di situ terlihat betapa cinta Allah yang luar biasa. Ia sampaikan bagi umatnya, bagi menguatkan dalam pembuangan ketika mereka tiada pengharapan. Jadi disitulah mereka mendapat berita sukacita. Saudara-saudari sekalian, sekiranya kita berada di posisi orang Israel dalam masa pembuangan dan mendapat kabar pembebasan serta perdamaian yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, sudah tentu kita akan berasa sukacita yang luar biasa. Namun, pernahkah terlintas di dalam fikiran saudara-saudari, mengapa Allah begitu mudah terkesan untuk mengampuni orang yang menyakiti hatinya? Tidakkah sebaliknya, hal ini akan membuatkan mereka besar kepala? Bagaimanakah dengan kita? Ketika merasa tersakiti, pasti kita akan berasa serik dan juga sudah pasti kita akan menjauhkan diri daripada orang yang pernah menyakiti hati kita. Ungkapan maaf, apalagi mengampuni, pasti sukar untuk diungkapkan. Kata maaf boleh diucapkan oleh mulut, tetapi belum tentu diiringi dengan kerelaan hati untuk mengampuni. Saudaraku, pembelajaran bagi kita adalah Allah
dalam nas ini sedang mempraktikkan bagaimana mengampuni dan juga mengasihi. Mungkin kita bergumul bagaimana kita dapat mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Saudara-saudari sekalian, dalam hal ini, saya ingin sampaikan bahawa kita harus mengembangkan kemampuan, terutamanya kemahuan untuk mengampuni, sebab seseorang tidak mungkin mengasihi jika dia tidak bersedia untuk mengampuni. Allah sudah mempraktikkan hal ini kepada umatnya, bangsa Israel, bahkan kepada kita di masa kini. Jika kita merenung betapa banyak kesalahan yang pernah kita lakukan ataupun pernah kita mengecewakan Allah, tetapi kita melihat Allah, Ia bersedia mengampuni kita terlebih dahulu kerana cintanya yang besar. Sekalipun kadang-kadang kita merasa pembelajaran ini berliku-liku dan juga begitu pahit di dalam kehidupan kita. Demikian juga yang dilalui oleh umat Israel dalam pembuangan di Babel. Dan dalam proses itu, seolah-olah Allah benci kepada orang Israel, tetapi melalui kasih yang Ia memperlihatkan dalam nas ini, sebenarnya benci yang kita tuduh kepada Allah itu kerana Dia benar-benar mengasihi ataupun benar-benar mencintai kepada bangsa Israel ataupun kepada kita pada masa ini. Saudara-saudari sekalian, mari kita respon kemurahan hati Allah ini dengan meneladani contoh yang Ia perhatikan, iaitu berjuang dan melatih diri kita untuk mengampuni agar kita dapat damai di hati untuk kita mengasihi dan menjadi umat yang diberkati. Selamat berjuang dan Tuhan memberkati.